kena benar-benar baca dengan teliti. Cara Allah menyampaikan sebenarnya ringkas tetapi penuh dengan pelajaran. Allah tak kata kami pikul mereka. Yang Allah kata kami pikul zuriat mereka. Artinya manusia di dunia hari ini berasal daripada orang-orang beriman atas kapal tu. Maka kenapa ada manusia memilih untuk tidak beriman? Faham? Zuriatahum Allah sebut bukan saja-saja. Allah nak Quraisy fikir balik. Kamu sembah berhala. Kamu menyembah selain daripada Allah. Kamu tu sendiri berasal daripada mana? Ya, kita berasal daripada Nabi Adam alaihissalam. Dia seorang Nabi yang Muslim. Hawa, isteri baginda, adalah seorang Muslimah. Anak-anak Nabi Adam, semuanya Muslim. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anha, jarak Adam dengan Nuh adalah 10 kurun. Satu kurun berapa tahun? 100 tahun ikut umur kita yang pendek-pendek ni. Satu kurun dahulu bukan 100 tahun. Nabi Nuh usia lebih daripada 1000 tahun. Satu kurun zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh adalah 1000 tahun. Waktu Ibnu Abbas kata 10,000 tahun. Jarak antara Adam dengan Nuh. Lama orang Islam menjadi Muslim. Dunia tak kenal syirik. Dunia tidak kenal kufur. 10,000 tahun Muslim menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam cerita tentang pengalaman berada di syurga. Ada tak tuan-tuan jumpa sesiapa dari kalangan kaki tangan TM yang menceritakan pengalamannya berada di syurga? Oh, saya pergi ke syurga semalam, best gila. Memang best gila, mungkin dia gila. Hanya seorang, hanya dua orang manusia yang layak bercerita tentang syurga. Sebab mereka pernah duduk lama di sana. Adam dan Hawa, bukan Hawa, Nasu, Hawa. Sebut betul-betul. Orang selalu negatifkan perempuan. Hawa, Nasu, Hawa. Sebutan yang betul. Jadi Adam cerita pada anak-anak. Anak mewariskan kepada anak cucu cicit. Sebab tu setengah para ulama kata Idris datang pada zaman Nabi Ibrahim, bukan sebelum Nabi Nuh. So flow tu mungkin kena betulkan balik. Adam Idris kan. Tapi kata setengah para ulama dan dalil mereka agak kuat, Idris datang selepas Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wallahu'alam. Kita tak payah membabitkan diri dalam perdebatan akademik. Cukuplah kita kata lamanya tempoh Adam kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam, lamanya manusia menjadi Muslim. Kalaulah bukti itu tak kuat, okey. Bukti kedua datang, bukti kamu berasal daripada mereka di atas bahtera. Tuan-tuan, kalau tidak merujuk Al-Quran, tuan-tuan merujuk kepada Old Testament, tuan-tuan merujuk kepada New Testament, sebab cerita Nabi Nuh ni cerita dikongsi oleh tiga agama, betul kan? Tanyalah mana-mana mereka yang berpegang dengan Kristian ataupun Yahudi. Mereka tidak akan menafikan cerita Nuh. Bahkan mereka di Hollywood membuat filem tentang Nuh dengan pelbagai version menghina, dengan pelbagai version yang sangat subliminal, yang saya boleh simpulkan lebih kepada mereka mahu auta, bukan fakta. Mereka nak kelirukan orang tentang apa yang sebenar. Sebab itu kita bila berkomunikasi dengan cerita Nabi, jangan tengok sumber selain daripada Al-Quran dan hadis yang sahih. Nanti tuan-tuan akan pening. Kayu kokar pernah dengar? Ada orang sandarkan kepada kayu yang dibuat kepada bahtera Nabi Nuh. Ya, kubur Asyura dikacau di atas bahtera Nabi Nuh. Semua ini tidak ada dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada daripada Al-Quran. Jangan pergi kepada perkara sedemikian yang tidak ada sumber. Sebab sejarah adalah alam yang gelap gelita. Anda tidak hidup pada zaman Nabi Nuh. How you can claim that itu ada kaitan dengan kayu kapal Nabi Nuh? How you can claim bubur itu dikacau ketika mereka sedang kelaparan di atas bahtera Nabi Nuh? Cuba tanya umur dia berapa. Katakan umur dia 40 tahun. Okey, zaman Nabi Nuh lebih kurang 8,000 tahun sebelum kedatangan Nabi Isa, katakan. So umur dia 40, sepatutnya umur dia 8,040 tahun baru dia layak cakap yang dia tengok depan mata buku tu dikacau atas bahtera. Atau dia nampak memang kayu kokar tu digunakan untuk buat bahtera. So sejarah alam yang gelap gelita,
kita tidak hidup pada waktu itu, siapa yang boleh menceritakan Allah? Maka peganglah pada apa yang Allah Ta'ala kata. Kalau tuan-tuan balik surah Al-Qamar. Surah apa? Surah bulan. Surah Al-Qamar, Allah ulang 4 kali. Selepas surah Al-Qamar, ada surah Ar-Rahman. Ada ayat yang Allah ulang bukan 4 kali, 21 kali. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sebelum tu ada surah Al-Qamar, Allah dah mula ulang-ulang ayat nak pujuk Quraisy ni kembalilah kepada keimanan. Surah Al-Qamar ada 4 cerita yang menyebabkan Allah ulang 4 kali ayat yang sama. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Kerana ada 4 cerita, setiap kali Allah ending cerita Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Allah akan ending dengan conclusion yang sama. Iaitulah walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Kami Allah telah mempermudahkan Al-Quran untuk kamu ambil pelajaran. Mana orang yang nak ambil pelajaran? Artinya Allah membawa cerita 4 orang Nabi dalam surah Al-Qamar dengan cara yang yasarna. Kami dah mudahkan. Kenapa nak pergi ambil jalan susah merujuk selain daripada Al-Quran dan hadis? Kenapa pergi kepada perkara-perkara yang namanya Israiliyat contohnya? Mengambil sesuatu yang tidak ada sandaran. Kami dah mudahkan cerita. Tuan-tuan jangan ambil selain daripada Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut dalam surah Yasin, kita semua adalah zuriat mereka. Siapa mereka di atas kapal? Old Testament kata, New Testament kata, keluarga Nabi Nuh sahaja dengan binatang-binatang, termasuk yang tidak beriman, isterinya ada di atas bahtera itu, termasuk salah seorang anaknya yang bernama Kanaan yang juga tidak beriman juga di atas bahtera itu, mereka menyelewengkan kitab Allah. Sesungguhnya Nabi Nuh, di antara ibrah cerita Nabi Nuh, 950 tahun berdakwah, bukan 95 tahun. 950 tahun, sebab itu dia digelar Rasul Ulil Azmi. Rasul Ulil Azmi ni ada 5 orang tuan-tuan. Pertama Nuh, kedua Yes, apa dia? Ibrahim. Ketiga Musa. Keempat Isa. Kelima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulil Azmi artinya apa? Tuan-tuan, ada anak nama Ulil Azmi? Uli artinya bukan muli. Uli artinya yang memiliki al-azam, determination. Katakan staff TM Center, dia dikatakan orang yang ada azam. Kita ni bila bunyi azam ataupun nama dia azam. Ada tuan-tuan? Azam ini setengah kita faham sekadar saya berniat, saya berazam 2016 saya akan jadi lebih baik. Tapi azam di dalam Al-Quran besar maknanya. Allah pernah sebut azam kepada Nabi Adam, walam najid lahu azma fa'asa rabbah, walam najid lahu azma. Surah Taha. Adam telah memakan buah dari pokok yang terlarang. Dia telah berdosa kepada Tuhannya. Dan kami mendapati dia tidak ada azam. Artinya dia tidak ada determination. Dia terlupa janjinya dia dengan Tuhan. Pendek kata bila sebut azam, dia soal kekentalan jiwa seseorang itu menghadapi apa jua musibah. Nabi Nuh bukan 90 tahun. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia lemah semangat, Allah turunkan kepada Nabi surah Hud. Bila Nabi lemah semangat, bila sebut lemah semangat ni, Nabi benar-benar diuji. Bukan sekadar, bukan sekadar mentally torture, tetapi orang sudah mula mengganggu makan minum Rasulullah dan isterinya dan keluarganya dan para sahabatnya, sehingga Khadijah binti Khuwailid pun meninggal dunia kebuluran. Kita kenali Khadijah sebagai seorang datin seri, seorang yang sangat kaya raya. Tapi ramai tidak tahu kesudahan perjuangan hidupnya pada tahun yang ke-8 hijrah. Maaf, 8 kenabian.
tahun ke-8 kenabian. Tahun 6 kenabian, musyrikin Quraisy sudah melancarkan boikot. Mereka tak berani nak serang fizikal Rasulullah sebab Umar masuk Islam, Hamzah masuk Islam. Mereka gerut. So apa yang mereka boleh buat adalah kita boikot Bani Hashim. Kita jangan jual kepada mereka makan minum, kita biarkan mereka kebuluran, mati secara perlahan. Sebab itu antara surah yang turun memotivasi Rasulullah untuk sabar adalah surah Hud dan surah Yusuf. Surah apa? Hud dan surah Yusuf. Surah Yusuf panjang lebar, surah Hud panjang lebar, beza dua surah. Surah Yusuf satu nabi panjang lebar, surah Hud banyak nabi panjang lebar. Saling melengkapi. Surah Hud, tuan-tuan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah antara surah yang telah menyebabkan aku bubar. Nabi ini, tuan-tuan. Nabi ini, kata Abu Hurairah, umur 60 tapi uban hanya beberapa helai. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga kesihatan dirinya. Umur 60 hanya ada lebih kurang 12 helai uban termasuk pada janggut baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh simak dalam Syama'il Muhammadiyah. Maka timbul persoalan, uban tu daripada mana? 12 helai je pun. Maka Rasulullah sebut syayyabatni hudan wa akhawatuha, telah memberikan aku rambut-rambut putih surah Hud dan saudara-saudara surah Hud. Artinya apa? Surah itu bila dibaca oleh Rasulullah berkali-kali, rambut dia jadi putih. Kenapa? Anda pernah baca surah Hud, saya yakin Ramadan lepas. Surah Hud antara surah yang panjang menceritakan pasal Nabi Nuh. That's the point. Surah Al-A'raf, maaf, Surah Al-A'raf juga antara surah yang panjang lebar cerita pasal Nabi Nuh. Mengikut kira-kira saya, saya kongsikan dengan tuan-tuan sekejap fakta, ada 10 surah yang menceritakan pasal Nabi Nuh. Tuan-tuan boleh take note ni untuk balik bilik baca B, 3B. 3B, jangan lupa 3B ni, balik bilik baca. Sebab saya tak sempat, masa tak lama tuan-tuan. Nabi Nuh ni kena sehari. Dan sepatutnya bukan sehari, 950 tahun. Sepina ni. 10 surah, catatkan sebab penting untuk anda buat kajian lanjutan. Surah yang paling banyak adalah surah Al-A'raf. Cerita pasal Nabi Nuh. Dia ada 10 surah. Semua surah ni makiyah kat tu. Tahu makiyah ke apa? Ketika Nabi tertekan di Mekah, Nabi memerlukan cerita-cerita daripada orang-orang sebelumnya. Biasalah, normal lah. Bila manusia ni dia lemah semangat, tiba-tiba anda duduk seorang-seorang diri, tak sembang dengan orang lain. Anda suami dengan anda dan suami anda, anda dengan isteri anda pun tak sembang dengan orang lain. Percayalah, anda takkan, anda akan terus down kalau anda tak sembang dengan orang lain. Bersembang tu pula, bersembang pasal apa? Kalau bersembang pasal tudung terbaru lain, apa pula ceritanya? Maksud saya bersembang ni macam ni. Saya ada satu cerita ni, saya nak jawab soalan. Kenapa 10 surah menceritakan pasal Nabi Nuh panjang-panjang? Sebenarnya surah yang cover ada 21, tapi 10 daripada 21 yang paling panjang menceritakan directly pasal cerita Nabi Nuh. Yang lebih daripada 10 itu hanya sekadar sebut nama ni dan kaum ni tanpa cerita. Sebab saya ada anak kat belakang, maksudnya dia bunyi tadi, sekarang 1 tahun 6 bulan. Pada masa dia 6 bulan dulu, dia sakit bronkitis, ada kahak dalam paru-paru. So terpaksa bawa pergi ke Pusrawi Hospital dan dirawat di situ. 3 hari anak saya terlantar di hospital. Kami ambil bilik privacy, tak bercampur dengan orang, sebab takaful boleh bantu kami dalam hal tu. So hari ketiga, saya dan isteri tertanya-tanya dengan penuh lemah semangat. Makin lama makin lemah semangat bila anak kita akan keluar ni, bangga Allah. Tak nampak macam ada peningkatan kesihatan, pernafasan nampak macam masih lagi ada bunyi-bunyi kat sini. Lalu tiba-tiba pada hari ketiga itu, pintu bilik privasi kami diketuk oleh seorang wanita. Rupanya seorang ustazah kaunselor di Pusrawi. Datang ziarah. Rupanya dia baru tahu saya ada di situ dan dia kenal saya. Saya tak kenal beliau. Biasalah tuan-tuan, 3 tahun dari Bukit Kim ni, orang kenal lah kan. Alhamdulillah.
Lalu dia bagi tahu Ustaz Syahri depan kami bersembang, Kak Nurul, isteri saya nama Nurul, anak saya ada 3 orang, Ustaz, tiga-tiga pernah kena bronkitis dan tiga-tiga tu pun terlantar dekat hospital ni juga. Yang bongsu tu Ustaz seminggu terlantar, tapi sekarang semuanya dah sihat, alhamdulillah. Saya siap belaka nak lompat sana sini dah pun. Wow. Bila saya punya telinga dengar cerita tu, yang selama ni kita tak dengar pun cerita, kita tak sembang orang, cara kita melihat selepas kita dengar tu, cara kita melihat anak tu berubah. Sebelum ni kita down, tapi sekarang kita boleh senyum kepada musibah. Allah, ada orang diuji lebih teruk daripada kita ya. Sebab kita pada isteri kepada standar tu meninggal dengan kami, ada orang diuji lebih teruk daripada kita, tetapi dia sabar, dia dapat pahala dan anak pun sihat, alhamdulillah. Kita kat dunia ni memang untuk diuji. Kalau tak ada ujian, pergi ke syurga sekarang. Anda raja di sana, anda tuan di sana. Tapi kalau anda berada di bumi, di dunia, faham-fahamlah, linabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk diuji. Ujian ni maknanya benda tak senang akan berlaku. Tak semua benda senang. Maka apa yang Allah nak anda dapat?